Kita ke informasi berikutnya, selebritas Instagram yang dikenal dengan nama Siska E memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus pembuatan film porno sebuah rumah produksi di Jakarta Selatan. Siska E mengaku siap untuk dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya. Francisca Chandra Novitasari alias Siska E tiba di Polda Metro Jaya pada Senin pagi. Kepada awak media, Siska E mengaku siap untuk dimintai keterangan oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terkait kasus film porno. Siska E mengaku membawa sejumlah barang bukti. Meski demikian, ia enggan membeberkan barang-barang apa saja yang dibawanya. Sebelumnya, di Treskrim Suspolda Metro Jaya membongkar kegiatan rumah produksi film porno di Jakarta Selatan dan menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Para pemeran yang terlibat dalam produksi film porno ini pun turut diperiksa. Para pemeran yang sudah diperiksa diantaranya Firly Virginia, Nelly Tri GP, Caca Novita, Zafira Zun, Fatra Ardianata, hingga Ujang Ronda. Aku belum tahu ya persiapan pertanyaannya seperti apa saja, tapi yang pasti aku sudah menyiapkan diri dan bukti untuk kuberikan dan kujelaskan kesaksianku kepada para penyidik. Begitu. Oh tidak. Oh belum, sorry belum bisa saya explain sekarang ya, mungkin nanti setelah pemeriksaan baru aku bisa share ke teman-teman media semuanya. Deg-degan. Ya buka dikit dong.